adalah tepung jagung. Jadi bahan yang kita gunakan adalah tepung jagung. Benasisnya bukan tepung beras tetapi tepung jagung. Kemudian kita akan tambahkan dengan timun. Oke. Kita tambahkan dengan timun, kita langsung aja parut timunnya sini. Oke, jadi timunnya tidak banyak, sedikit aja sudah cukup ini untuk sekali pemakaian. Oke. Kemudian Bunda Sista bisa menambahkan dengan lemon ataupun jeruk nipis, jeruk peras, lemon pun bisa. Kemudian tambahkan dengan sedikit jus lemon ataupun jeruk nipis ataupun jeruk peras, tambahkan aja sini 1 sendok makan. Oke, diaduk-aduk. Setelah teraduk rata, Bunda Sista bisa langsung menggunakan bahan ini. Untuk cara makannya, oleskan sambil sedikit digosok-gosokkan merata pada seluruh kulit wajah, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu cucilah dengan air. Gunakan bahan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas jerawat, dan bebas flek hitam. Jadi bahan yang kita gunakan adalah tepung jagung, timun, dan jeruk. Jadi untuk cara memakainya, dioleskan seperti ini sambil sedikit digosok-gosokkan. Oke. Setelah merata, kita diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu baru dicuci dengan air.